Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat hidayah sehingga kita bisa berkumpul dalam tempat dan waktu yang sama. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini akan bercerita tentang kisah Rasulullah Ismail. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Siapa yang tadi idolanya adalah